Salam sejahtera, selamat datang ke channel ini untuk kupasan info sensasi berkaitan dengan artis dalam dan luar negara. Jangan ikut sedap tekak nak komen, kata Rin Rahim. Pelakon Rin Rahim berang dengan segelintir warganet yang meninggalkan komen berbentuk kecaman dan kasar sehingga akun TikToknya disekat baru-baru ini. Pelakon Dadiku Gangster itu berkata, tindakan menganiaya sebegitu boleh menutup pintu rezeki rakan selebriti dan pempengaruh yang mungkin mencari pendapatan menerusi aplikasi tersebut. Saya tak mahu panjangkan cerita, saya memang marah tetapi sekarang sudah sejuk. Saya sudah maafkan juga mereka, alhamdulillah punca rezeki saya bukan semata di TikTok. Tetapi bayangkan kalau terjadi kepada mereka yang memang mencari rezeki daripada aplikasi tersebut. Bukankah itu menganiaya orang? Saya mahu tutup kes ini, berang, tetapi tak apa, saya tak mahu melanjutkan isu ini. Biarlah yang berlaku memberi pengajaran kepada kita semua, ujarnya menerusi beberapa hantaran di Instagram Story. Dalam pada itu, Rin juga menasihatkan warganet untuk berhati-hati dengan meninggalkan komen di platform sosial media supaya tidak memberi impak buruk terhadap mana-mana individu. Kita ambil iktibar daripada yang terjadi, sebelum kita muat naik gambar atau video, kita tapis dulu. Begitu juga mereka yang suka komen, tapis juga kata-kata dan ayat, jangan ikut sedap tekak saja, ujarnya. Sekian info, terima kasih. My appetite, don't leave me here.